terselenggara karena semangat kita bersama, semangat masyarakat Kecamatan Temayang, Mas. Tanpa ada semangat, tentunya kita tidak akan berhasil menyelenggarakan. Walaupun mungkin panitia sudah mati-matian dengan dana yang sangat minim, bahkan koret-koret, ya. Ini tanpa ada semangat tidak akan berhasil, ya. Karena semangat dan yang minim kita bisa melaksanakannya dengan meriah ini. Oke, berarti panitia kok bisa semangat seperti ini atas dari komando jenengan ini, apa dibayar mereka kok semangat seperti ini, Pak? Panitia ini tidak ada bayaran. Panitia ini hanya lillahi ta'ala. Bayarannya di akhirat besok, Pak. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk seluruh kru dan tim panitia dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Tanpa dibayar, karena saya masih ingat makalah yang jenengan. Ketika kita membahagiakan orang, membuat senyum orang, membuat ketawa orang, pahala kita akan melimpah. Kita sendiri lebih bahagia. Lebih bahagia, oke. Jadi ini kita fokuskan untuk membahagiakan semua masyarakat. Oke, luar biasa. Dan bisa menyelenggarakan acara semegah ini itu biayanya dari mana, Pak? Biayanya ya digali dari masyarakat. Dari masyarakat. Uang pendaftaran dikelola oleh panitia, nanti dikembalikan ke masyarakat lagi, tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Luar biasa, ya. Perlu kami informasikan bahasanya acara ini semua didukung oleh donatur-donatur yang ikhlas tentunya. Ye, siap. Terima kasih untuk semua donatur dan juga simpatisan yang bisa menyelenggarakan acara yang semegah ini, Pak. Monggo close statement. Bisa jenengan sampaikan mungkin pemicu untuk kita tetap semangat menyelenggarakan acara di tahun yang akan datang, Pak? Ya, terima kasih. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta Jalan Sehat pagi hari ini. Ya, kita bisa menyelenggarakan ini semua tentunya karena dukungan panjenengan semua. Termasuk adik-adik dari SDN, dari MI, dari Sanawi, dari SMP dan SMK, SMA, itu semuanya, dan warga masyarakat Kecamatan Temayang, kami ucapkan, saya sebagai ketua umum panitia penyelenggara, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini, modalnya hanya dengan semangat, tentunya besok ke depan, tahun depan lebih semangat lagi sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan meriah tentunya. Luar biasa closing statement dari ketua umumnya. Merdeka! Oke, monggo Pak Kades.
bisa diberangkatkan bersama-sama. Bapak semoga nanti selamat ya sampai di finish lagi. Jangan lupa untuk jalannya hanya dua-dua ya, jangan sampai melebihi dua. Karena kita memakai jalan raya umum, jalan provinsi kita juga pakai. Maka dari itu untuk menjaga putra putrinya Bapak Ibu Guru ini, untuk barisan dua-dua saja. Yang di depan nanti MI ataupun SD, setelah itu habis baru dari anak-anak antar dan juga SMP. Dan dilanjut untuk peserta umum. Jangan lupa kami informasikan juga bahwasanya pada siang hari ini, pagi hari ini sampai dengan nanti malam, full akan berpusat di lapangan Desa Temaya. Ada jalan sehat siang nanti sampai dengan malam hari, ada pentas seni dari lembaga-lembaga pendidikan sekecamatan Temaya. Jadi nanti pokoknya kemarin berapa ini? 7.000. Gimana tuh? Terus kalau nggak salah. Kupon yang sudah terjual, kami ucapkan terima kasih untuk para peserta. Kupon total yang terjual ada 7.500 kupon. Wow. Luar biasa ya. Jadi 7.500 kupon. Nanti akan ada yang berkesempatan mendapatkan satu buah sepeda motor listrik ya. Dan juga kulkas, ada juga sepeda gunung dan lain-lain sebagainya. Untuk fasilitas umum, saya persilakan dipakai untuk toiletnya. Di gedung PKK paling selatan, di dalam itu ada toilet. Dan satu titik lagi toilet ada di sebelah timur kantor Balai Desa Temayang. Di situ ada toilet juga. Saya persilakan untuk dipakai secukupnya. Terima kasih. Ada Pak berbincang. Moga sehat. Audio. 9 bintang 9 audio.
production sound system-nya Mas Nehru. Monggo bangga ibu yang belum start bisa langsung start ikut jalan sehat biar badannya sehat. Nek saya di sini saja. Imam Kanabi. Halo. Atau mungkin panitia yang bawa kupon. Mas Imam atau panitia. Oh, kupon sudah habis. Kupon sudah habis terjual. Ibu, Persib. Ini dibawa siapa kuponnya? Halo. Kuponnya sudah habis, Pak, kelihatannya. Yang dapat ini loh, Pak. Hai. MTS Islamiyah, kawan. Ikutlah. Oh,
bisa ikut semua. Informasi yang dikumpulkan yang besar di depan. Monggo Bu, iki Bro senam ini nang ikut senam. Sehat.
kegiatan bazar. Seni mandengan broken pool pasukan rojo kendel suko umuki popo niang kalian wala ala kendel. Izin ya untuk pedagang yang membawa gerobak selain yang di bazar, mohon untuk keluar nggih. Sekali lagi permintaan dari panitia untuk pedagang yang membawa gerobak di sepeda motor ataupun apapun selain yang mempunyai stand bazar, dimohon untuk keluar dari area lapangan. Ini permintaan dari panitia. Terima kasih. Saya sampaikan yang mencari bazarnya ya. Di Sambutalan ada di stand nomor 1. Sudah bisa membawa 1 kilo ya. Sama ini batik. Ini juga dari
kerajinan kelompok saya yang kita danai di Simpang Brinjana. Ini ada sisa batik dari Jono. Oke, luar biasa sekali. Silakan monggo panjenengan yang mau membutuhkan jajanan-jajanan UMKM murni produk dari Kecamatan Lumayan. Niki bisa langsung ke setan nomor 4. Ini setannya Bung Desma Kecamatan Lumayan. Terima kasih Bu Ani selaku direktur utamanya. Terima kasih juga Mas Rafa. Nggih, matur suwun. Wow, 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 wow. Saya suka sekali dengan batik ini. Mana yang jaga ini, ownernya mana ini? Jenengan, monggo sini, Mbak. Ini dengan Mbak siapa yang jaga ini, Mbaknya? Bu Tami, ini dipegang Bu. Oh, ini produknya jenengan sendiri? Batiknya Mas Seto. Wow, Mas Seto ini sudah terkenal ya. Seantero jagat Bojonegoro, ini Mas Seto, batiknya Mas Seto. Oh, ini motif apa ini? Ini Bu. Tengol, tengol, tengol. Yang bawah ini motif apa ini? Oh, ada colo. Oh, ada ini ada. Ya, luar biasa sekali. Cukup murah ya. Harganya sangat luar biasa sekali ya. Pas murah di kantong kita, tapi tidak murahan tentunya ya. Para pecinta batik, monggo bisa di setan sebelah timur, setan 6. Ini setannya desa Gedung Sari. Ada juga batik Ekopri. Oh, ini yang Ekopri. Oh, wow, 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 luar biasa sekali. Luar biasa memang Kak Sito ini ya, Kak Sito asli putra daerah Kedung Sari ya, warganya Pak Kaji Alamudi ini ya, bisa membuat kreativitas. Oh ini Kak Sitonya ya, ya ini bisa diambil gambarnya, nanti bisa di up di pojok desa di TV. Bazar Kemerdekaan Endigi, sumber rezeki, Bumdes, Kedung Sumber, oke, okay. Bapak ownernya ya? Oke, ini direktur utamanya Bumdes Kedung Sumber. Monggo Pak, apa yang dijual? Ini kok saya sangat tertarik dengan ini, Pak. Kita jual hasil pertanian. Oke, luar biasa. Ada pepaya California, bawang merah, pisang, keripik. Ini ada. Wow. Es. Oh, iya. Ini juga asli produk jenengan dari hasil desa ya. Hasil desa. Oke, monggo Bapak. Di sini ada tomat, ada pepaya, ada brambang juga. Oh, ini yang khas ya. Ini yang khas ini ya. Sino. Kita masih baru persiapan, Mas. Belum. Oke, okay, bisa. Masih persiapan. Ini apa lagi? Tempe godong jati. Ya. Tempe godong jati, monggo. Yang pengen tempe godong jati ini harganya. Harganya berapa? Berapa Bu? 5.000. 5.000 dapat 2. Kedelai asli ya, bukan kedelai campuran plastik. Kedelai asli monggo. Asli kok ini? Asli. Asli. Siap. Oh, Sinom. Ya, Sinom. Ini juga ada. Oke, oke. Terima kasih Mas ya. Luar biasa Bumdes Sumber Rezeki. Sumber Rezeki. Dan ini kan direktur utamanya ya. Duit masih ada. Thank you.
pada pagi hari ini ada paling kali Pak Camat Trio bikin karaoke ya, silahkan jangan panggil Pak Camat Kemayan, jangan sampai nanti tidak nyanyi ya Bapak Camat Kemayan pada pagi ini ya. Dan sudah acara ini tentunya sama-sama berkat kerjasama dari punya Mbak Jalu ya, Mbak Jalu, kemudian juga dibutuhkan dari BMT Arkadik Kemaya yang juga sudah ikut berpartisipasi membantu perlaksanaannya. Dipanggil ke atas panggung ya, mana satu paket sembako ya,
sekali lagi Mas Muni dipanggil untuk naik ke atas panggung. Berikutnya ada nomor thank you.
hadir ini musik pengejar gede waniku yang ada sekarang penonton ini karena ini penonton ini rawani oke terima kasih Mbak Fleti juga Mbak Hani tentunya terima kasih Mbak Rani ya seneng kita berjumpa lagi di tahun-tahun kedatangan bersama tadi malam mimpi apa tadi malam? Tadi malam mimpi apa? Cari bujune ya Pak. Mimpi tukang mimpi. Oh, mimpi. Tadi malam udah mimpi dapat sepeda enggak? Dadi ojo ya. Gimana? Seneng ya? Kesan-kesane terhadap pelaksanaan HUT tahun ini gimana? Kesannya. Seneng enggak? Dengan kegiatan seperti ini seneng enggak? Alhamdulillah seneng. Terus pesannya kira-kira berlanjut enggak tahun depan gini? Lanjut, Pak. Atau mungkin lebih meriah lagi atau? Tahun kali sepeda motor. Hadiahnya lebih tinggi, lebih besar lagi. Oh ya, terima kasih. Ini ya Mbak ya diterima dari mas-mas panitia ini, semoga sepeda ini menjadikan berkah dan manfaat untuk keluarga. Amin, amin, amin ya robbal alamin.